pre-analisis untuk build terbaik si Jinx. Ini cocok banget buat kalian yang pengen persiapan si Jinx ini ya guys ya, dari material esensinya dan build terbaiknya dia. Langsung kita ke pembahasannya. Let's go. Oke, langsung kita mulai dari pertama, itu adalah material esensi terlebih dahulu. Untuk dari material esensinya, ini udah bisa kalian persiapkan dari sekarang ya. Nah, kalau untuk dari boss challenge ya, kalian ngalahin Morning Axe yang dapetin LG Tesset Core ini guys ya. Jadi udah bisa kalian dapetin dari sekarang. Nah, selanjutnya untuk material yang dicari dari World ya, itu yang kayak bunga-bunga kayak gini, itu tuh namanya Gloom Slot ya. Dan bisa kalian persiapkan juga dari sekarang karena udah ada ya pada dasarnya itu. Dan kalau untuk dari material monsternya itu kalian cari yang Howler ini ya guys ya. Ini yang Howler Core sama yang duanya kayak gini nih. Itu di drop dari yang kura-kura ini guys ya. Ini kalian bisa farming aja sih, ntar kan di-detect aja untuk buat farming material ini nih. Nah, sebenarnya untuk dari material weekly-nya ini belum ada kalau untuk dari material weekly-nya ya. Nah, jadi kira-kira begitu untuk dari material esensinya dia. Selanjutnya aku bakal bahas ke senjata yang bisa kalian persiapkan dari sekarang ini. Nah, buat kalian yang pengen gacha weapon base in slot-nya dia atau weapon signature-nya, itu namanya Age of Harvest ya. Itu second statnya critical rate by the way ya. Pokoknya ini bakalan bagus banget buat si Jinx karena dia bisa nambahin seluruh damage atribut sebesar 24% ya. Dan dia bakal bisa nambahin damage tambahan lagi dengan nge-stack basic attack-nya itu. Jadi bakalan cocok banget buat si Jinx dari kombonya dia. Jadi kalau misalkan pengen gacha ya tungguin aja gitu. By the way, weapon ini adalah Broad Blade ya. Beda sama yang Blade ya. Broad Blade itu adalah pedang yang lebih besar lagi. Kalau Blade itu pedangnya lebih kecil lah gitu intinya. Jadi ada dua macam pedang, ada yang blade biasa, ada yang namanya broad blade di sini. Nah, kalau seandainya kalian gak ada niatan buat gacha weapon signaturnya yang namanya Age of Harvest ini, kalian bisa pakai senjatanya si Jian yang namanya Verdant Summit ya. Ini cukup lumayan bagus karena second start itu adalah critical damage, jadi bisa banget jadinya. Selain dari itu, dia bisa nambahin atribut damage sebesar 12% ya untuk dari seluruh damage. Dan ketika kalian melancarkan intro skill atau resonance liberation, itu nambahin damage heavy attack sebesar 24%. Meskipun ini yang nambahin damage heavy attack itu nggak terlalu optimal banget ya untuk nambahnya, tapi ya lumayan lah, ada satu kit juga kok buat si Jinx ini mainin heavy attacknya dia. Jadi masih bisa-bisa aja meskipun nggak maksimal ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya Verdant Summit itu, kalian bisa pakai senjata yang namanya Stress Riser. Ini cukup lumayan bagus, second startnya adalah 10%. Dia bisa nambahin energi regennya si Jinx di sini, dan dia juga bakalan bisa nambahin damage resonance liberationnya kalian dengan cara memakai resonance skillnya aja gitu. Dan ini dapat ditumpuk sampai 3 stack, efeknya berlangsung sampai 12 detik. Ya, meskipun si Jinx nggak bisa maksimal ya untuk dari nge-triggernya itu, karena cooldown dari resonance skillnya si Jinx itu adalah 5 detik. Tapi 2 stack itu udah cukup lumayan ya, karena ada energi regen ini lumayan banget. Jadi setidaknya itu bisa nambahin damage resonance liberationnya kalian sekitar 14%, itu lumayan banget lah ya. Ini bisa jadi opsi juga kalau misalkan kalian pengen pakein. Kalian juga bisa pakai dari weapon battle pass yang namanya Autumn Trace ini. Ini second startnya critical rate bagus banget ya. Ini sampai 20%an critical rate-nya kalau udah level 90. Dan dia bakal bisa nambahin attack-nya kalian ketika kalian ngehit pakai basic attack dan heavy attack. Ini sebenarnya cocok banget. Ini menurut aku sih best weapon untuk bintang 4 buat kalian yang gak punya weapon-weapon bintang 5 gitu loh. Ini bakal lebih bagus sih jadinya. Bahkan kalau misalnya kalian punya rank lebih tinggi lagi, bisa kayak rank 3, 4, 5 gitu ya, ini bisa dibilang bakal lebih bagus dari Lustrious Razor tadi guys ya, karena second start ini critical rate mendukung banget ya. Jadi ini bisa jadi opsi buat kalian yang pengen si Jinx-nya itu nggak gacha weapon signature tapi pengen bagus ya, dan kalian nggak punya weapon-weapon bintang 5 yang aku sebutkan tadi itu. Selanjutnya weapon F2P ya, ini weapon Hellish Cleaver. Ini bisa kalian dapetin dari gacha, dan ini adalah salah satu senjata yang bisa kalian dapetin buat yang gratisan. Ini second start attack persen, dan dia bakalan bisa nambahin attack kalian ketika kalian meng-cast resonance skill ya. Dan ini dapat ditumpuk sampai 4 stack di sini. Nah, jadi beberapa weapon itu yang bisa kalian prepare dari sekarang. Jadi kalau misalnya kalian menemukan video ini bermanfaat, kalian bisa support aku dengan like, share, dan subscribe guys. Karena itu sangat ngebantu aku banget untuk perkembangan channel aku ini. Dan semua itu gratis guys, yang pastinya. Nah, untuk dari Echo Asset, beberapa udah bisa kalian persiapkan ya. Paling yang nggak bisa kalian persiapkan itu yang dari Calamity Class ya. Nah, set yang terbaik buat si Jinx itu adalah set Celestial Light ya. Ini 5 set ini kalian pakein aja nanti, karena 2 setnya nambahin Spectro Damage, dan 5 setnya itu nambahin Spectro Damage lagi sebesar 30% selama 15 detik ketika dia udah melepaskan intro skill. Menurut aku nih udah pas banget buat satu cycle-nya si Jinx. Jadi si Jinx udah
keluar semua kombonya dia selama 15 detik itu udah masuk lah, kalau asalkan kalian cepet aja gitu mainnya. Ya pasti pakai kombinasi 4-3-3-1-1 ya guys ya. Jadi pastikan main start yang cost 3 itu adalah spectral damage bonus, dan cost 1 itu adalah attack persen ya. Jadi cost 3-nya dua-duanya pakai spectral damage bonus, dan cost 1-nya dua-duanya pakai attack persen. Dan kalau untuk dari cost 4 ini belum bisa kalian persiapkan dari sekarang karena ada boss baru nanti ya di 1.1 itu yang naga, itu kalian harus nungguin itu nanti buat si Jinxi, itu bakal bagus tuh pakai itu nanti tuh. Ya pasti kalau untuk dari cost 4 nyarinya critical rate sama critical damage lah antara dua itu. Untungnya sih nyari yang cost 4 mudah ya nyarinya tuh. Menurut gue sih paling gampang nyari cost 4 tuh ketimbang yang cost 3 tuh susah. Mending kalian kalau misalnya cost 3 nih sama cost 1 kalian persiapan dari sekarang aja, jadi biar enak. Cost 4 tuh kan gampang gitu nyarinya. Nah kalau untuk dari subset priority, pastikan kalian cari critical damage, attack percent sama energy regeneration. Dan tambahan lagi kalian bisa coba cari subset resonance skill damage bonus, atau resonance liberation damage bonus, atau basic attack damage bonus gitu ya. Nah kalau untuk dari team comnya si Jinxi itu paling penting bareng sama Verina. Jadi kalau misalkan kalian belum punya Verina, itu coba dapetin Verina dulu. Karena kunci dari si Jinxi ini biar bagus itu ada di Verina. Karena biar si Jinxinya cepet buat ngumpulin stacknya ya. Kalau misalkan kalian bingung gimana cara kerja kitnya si Jinxi, nanti aku bakal bahas di beda video ya, biar video ini gak kepanjangan. Nanti linknya ada di deskripsi atau di rekomendasi video nantinya, biar kalian lebih paham. Intinya si Jinxi ini dia ada mempunyai stack. Jadi stacknya itu kalian kumpulin buat nambahin damage si Jinxi lah, itu intinya. Dan stacknya itu semakin cepat kalian kumpulin dengan karakter spektro yang lainnya gitu loh ya, yang lainnya ada yang berada di dalam partinya kalian. Nah satunya lagi untuk sub DPS, sayang sekali nih sub DPS belum ada yang bisa provide damage spectro bonus gitu ya. Kayak si Yinlin bisa nambahin electro damage bonus, nanti si Changli bisa nambahin fusion damage bonus, sayangnya belum ada ya. Nanti kalau misalnya udah ada pasti itu lebih bagus lagi. Tapi buat sementara kalian bisa barengin nama Sanhua ya, itu Sanhua cukup lumayan bisa ya, karena si Jinxi cukup lumayan banyak juga bakal main basic attack-nya dia. Kalau misalnya kalian pengen ada nambah damage tambahan gitu ya, kan bisa barengan sama si Yinlin juga bisa-bisa aja, karena si Yinlin juga bisa nambah damage resonance liberation, ini juga bisa. Dan satu lagi Changli juga bisa sih menurut aku ya. Changli kurang lebih sama aja kayak Yinlin, bedanya Changli itu gameplay stylenya bakal beda dengan Yinlin. Kalau Yinlin ini kan gameplay style lebih banyak di offfield, kalau Changli itu lebih banyak di onfield kalau gameplay style dia. Pokoknya buffnya sama-sama aja buat nambahin damage resonance liberationnya si Jinxi, karena damage resonance liberationnya si Jinxi lumayan banget ya, itu bisa sampai ribuan persenan gitu. Jadi bisa kalian manfaatin aja buffnya itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya antara dua karakter itu ya kalian pakai Sanhua aja dulu guys. So harap video ini bisa membantu kalian dalam prepare si Jinxi nanti ya. Kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe juga ke channel ini, karena itu sangat membantu aku banget ya untuk perkembangan channel aku, dan itu gratis ya guys yang pastinya. Kalau misalnya kalian ada saran konten atau pertanyaan, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Terima kasih banyak teman-teman semua yang nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye. Dadah. Thank you.